Salam saudaraku. Selamat malam. Salam sejahtera. Salam di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih izinkan kita untuk memelihara dan mengusahakan ibadah dan pelayanan yang Tuhan percayakan ini, terkhusus malam ini lewat doa penyembahan. Sebelum membawa hidup kita rendah di kaki salib Tuhan, terlebih dahulu kita perhatikan firman penggembalaan untuk ibadah doa penyembahan dari surat yang dikirim oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose pasal 1 ayat 29, ayat yang terakhir dari pasal 1. Dan kiranya di minggu yang akan datang kita boleh menikmati kemurahan Tuhan dari Kolose pasal yang kedua. Pembacaan dimulai dari ayat yang ke-28. Silakan. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Pelayanan dan penderitaan Paulus. Ya. Dialah yang kami beritakan. Ya. Apabila tiap-tiap orang kami nasihati. Ya. Dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat. Ya. Untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Terus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Ya, puji Tuhan. Rasul Paulus berusaha bahkan bergumul dalam hal memberitakan pribadi Yesus Kristus yang disalibkan. Jadi topik dari nasihat dan ajaran Rasul Paulus kepada tiap-tiap orang adalah pribadi Yesus Kristus yang disalibkan. Sebetulnya berita ini suatu batu sandungan untuk orang-orang Yahudi dan suatu kebodohan untuk orang-orang yang bukan Yahudi, sesuai dengan 1 Korintus 1 ayat 22 sampai dengan ayat 24. Tetapi dalam hal ini Rasul Paulus tetap berusaha, berjuang, bahkan bergumul untuk memberitakan pribadi Yesus Kristus yang disalibkan itu. Puji Tuhan. 2 Korintus pasal 5 ayat 18 sampai 20. 2 Korintus 5 ayat 18 sampai 20, baca. Demikianlah firman Tuhan. Iya. Dan semuanya ini dari Allah. Iya. Yang dengan perantaraan Kristus. Iya. Telah mendamaikan kita dengan dirinya. Iya. Dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian. Telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada Rasul Paulus. Ayat 19 sampai 20 terus. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya. Dengan dirinya. Oleh Kristus. Iya. Dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Iya, terus. Yang telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Terus. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Terus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan iya, perantaraan menasihati kami. Menasihati kamu dengan perantaraan kami. Terus. Dalam nama Kristus. Iya. Kami meminta kepadamu. Iya. Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Puji Tuhan. Sebagai seorang utusan Tuhan, kepada Rasul Paulus dipercayakan pelayanan pendamaian atau berita pendamaian, yaitu berita tentang Kristus yang disalibkan itu. Puji Tuhan, itu sebabnya topik dari nasihat-nasihat dan ajaran Rasul Paulus kepada tiap-tiap orang adalah pribadi Yesus Kristus yang disalibkan itu. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa. Dia yang tidak mengenal dosa. Telah dibuatnya menjadi ya, dosa karena telah dibuatnya kita, menjadi dosa karena kita. Supaya dalam dia ya, kita dibenarkan oleh Allah. Dia yang benar dijadikan dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Inilah berita pendamaian yang dipercayakan oleh Tuhan kepada Rasul Paulus. Amin, saudaraku. Dia yang benar dijadikan dosa supaya dia yang benar dijadikan dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Dalam dia, di dalam pribadi Yesus Kristus yang disalibkan itu, kita dibenarkan oleh Allah. Inilah berita pendamaian itu. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Amin. Haleluya. Kesimpulannya, untuk membenarkan orang lain,
kita yang terlebih dahulu berkorban. Jadi untuk membenarkan orang lain, untuk memenangkan jiwa orang lain, entah itu jiwa suami, jiwa istri, jiwa anak, jiwa orang tua, jiwa keluarga, sahabat, kerabat, dan lain sebagainya, maka kita yang terlebih dahulu berkorban, terlebih dahulu mengorbankan diri di tengah ibadah dan pelayanan. Korban itu bisa berupa tenaga, pikiran, waktu, materi, atau korban keuangan. Puji Tuhan. Jadi kita dulu yang terlebih dahulu berkorban supaya orang-orang berdosa dibenarkan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ibrani 7 ayat 25 sampai 27. Ibrani 7 ayat 25 sampai 27. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna ya. Semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Ya, terus? Sebab ia hidup senantiasa ya. Untuk menjadi pengantara mereka. Iya. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan. Iya. Yaitu yang saleh. Tanpa salah. Terus? Tanpa noda. Ya. Yang terpisah dari orang-orang berdosa. Terus? Dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga. Iya. Yang tidak seperti imam-imam besar lain. Iya. Yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri. Iya. Dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Terus? Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya. Yesus sebagai imam besar telah melakukannya satu kali di atas kayu salib untuk selama-lamanya. Dia yang benar jadikan dosa. Terus ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Iya, tugas dari seorang imam besar adalah menjadi pengantara. Tugas dari seorang imam besar adalah menjadi pengantara berarti ia harus mempersembahkan dirinya sebagai korban. Saya ulangi ya, tugas dari seorang imam besar adalah menjadi pengantara. Titik. Berarti ia harus mempersembahkan dirinya sebagai korban. Puji Tuhan. 1 Timotius 2 ayat 5 sampai 6. 1 Timotius 2 ayat 5 sampai 6. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Karena Allah itu Esa. Allah itu Esa. Dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Dia satu-satunya yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Tidak ada yang lain. Terus? Yaitu manusia ya. Kristus. Dialah Allah yang menjadi manusia. Terus? Yang telah menyerahkan dirinya ya. Sebagai tebusan bagi semua manusia. Sebagai tebusan, sebagai korban untuk menebus dosa manusia. Terus? Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Puji Tuhan. Yesus Kristus. Dialah Allah yang menjadi manusia. Dia telah ditetapkan menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Dia telah ditetapkan menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Titik. Sebagai pengantara berarti ia telah menyerahkan dirinya sebagai korban untuk menebus dosa manusia. Puji Tuhan, yang telah ditetapkan untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan, yang telah ditetapkan untuk menjadi imam-imam di tengah-tengah ibadah dan pelayanan ini, harus menjadi pendamaian dosa. Harus mau menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Kalau tidak, silakan mengundurkan diri dari pelayanan. Tidak dipaksa. Kalau tidak, silakan mengundurkan diri dari pelayanan. Tidak dipaksa. Dan saya rela kalau belum siap menjadi pengantara. Jadi yang telah ditetapkan untuk menjadi imam, yang telah ditetapkan untuk menjadi pelayan Tuhan, harus rela berkorban. Harus mau menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Kalau tidak, silakan mengundurkan diri. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, Saudaraku. Puji Tuhan. Ayat 7. Untuk kesaksian itulah. Ya. Jadi dia diutus, dipercayakan pelayanan pendamaian atau berita pendamaian
Terus? Sebagai pemberita dan rasul. Iya. Yang kukatakan ini benar. Iya. Aku tidak berdusta. Iya, benar, tidak berdusta. Dia bukan pelayan yang pura-pura baik dilihat oleh orang lain. Terus? Dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi. Iya. Dalam iman dan kebenaran. Puji Tuhan. Untuk kesaksian itulah Rasul Paulus ditetapkan atau diutus sebagai rasul, sebagai penginjil, sebagai guru atau pengajar bagi orang-orang yang bukan Yahudi. Dan dia mengatakan itu dengan benar, tidak dusta. Jadi betul-betul ia ditetapkan, dipercayakan sebagai pelayanan pendamaian. Dipercayakan pemberitaan pendamaian, berita pendamaian. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin suruhku. Ibrani 5 ayat 1. Baca. Demikianlah firman Tuhan. Iya. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia, iya, ditetapkan bagi manusia. Iya, ditetapkan bagi bagi sesamanya dalam hubungan mereka dengan Allah. Iya, dalam hubungan ditetapkan menjadi pengantara antara Allah dengan manusia. Terus supaya ia mempersembahkan, iya, dan korban karena, iya, dosa. Puji Tuhan. Sebagai seorang imam besar, ia ditetapkan sebagai pengantara, berarti harus mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa sesamanya. Jadi dia harus rela berkorban untuk membenarkan orang lain. Amin saudaraku. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayat yang kedua. Ia harus dapat mengerti orang, iya, yang jahil. Harus mengerti orang lain. Harus mengerti orang yang di luar pengajaran mempelai. Bagaimana supaya mereka juga mengenal pengajaran mempelai, baik lewat video internet, baik lewat buli-buli emas berisi mana firman yang tertulis, baik lewat media cetak majalah, lewat media elektronik internet, buli-buli emas berisi mana yang kita kelola. Kita harus mengerti mereka. Maka kalau apa tandanya kita mengerti mereka, kita lah yang terlebih dahulu berkorban. Baik tenaga, pikiran, waktu, materi atau keuangan, rela mengetik, rela mengedit-ketikan, rela menayangkan live streaming video internet dan lain sebagainya. Kita dulu yang berkorban. Itu tanda orang mengerti sesamanya. Paham suruhku? Puji Tuhan. Itu sebabnya saya katakan sekali lagi, kalau tidak silakan mengundurkan diri dari pelayanan. Saya tidak mampu, Om. Saya hanya ya sidang jemaat saja dulu. Oh ya, silakan saja. Pekerjaan Tuhan tetap berjalan. Imam-imam berarti orang yang naik sangkur itu sudah imam. Paham suruhku? Coba ulangi dulu ayat 2. Ia harus dapat mengerti, iya, orang-orang yang jahil. Mengerti orang jahil. Terus? Dan orang-orang yang sesat. Orang harus mengerti orang yang sesat. Yang tidak mengerti soal penggembalaan. Terus? Karena ia sendiri penuh dengan kelemahan. Iya. Kalau memang kita sadar bahwa kita adalah orang yang berdosa mendapat kemurahan, ayo kitalah dahulu, terlebih dahulu berkorban, karena kita sudah ditetapkan untuk menjadi pelayan-pelayan, dipercayakan pelayan pendamaian, dipercayakan pelayanan berita pendamaian itu di hadapan Tuhan. Amin saudaraku. Harus mengerti orang lain. Apa tandanya kita mengerti orang lain di tengah ibadah dan pelayan kita kepada Tuhan? Terlebih dahulu korban. Harus terlebih dahulu harus mempersembahkan persembahan, yaitu korban kepada Tuhan. Jadi bukan hanya semacam persembahan saja, tetapi juga harus korban. Harus menjadi korban. Puji Tuhan. Banyak di antara kita bekerja, tetapi bukan suatu menjadi suatu pengorbanan, hanya suatu rutinitas saja. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ibrani 4 ayat 14 sampai 15.
Yesus sebagai imam besar. Iya. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung. Iya. Yang telah melintasi semua langit. Melintasi semua langit terus. Yaitu Yesus anak Allah. Yaitu Yesus anak Allah terus. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya. Imam besar yang kita punya. Bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan dia kita. Dia sangat merasakan kelemahan-kelemahan kita terus. Sebaliknya, penderitaan yang kita alami terus. Sebaliknya sama dengan kita. Iya. Dia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Puji Tuhan. Sebagai imam besar agung, Yesus turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Dialah Allah yang menjadi manusia. Hanya ketika ia dicobai, ia tidak berbuat dosa. Amin, saudaraku. Sebagai imam besar agung, Yesus turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Dia merasa, dia sangat mengerti orang jahil. Dia sangat mengerti orang yang sesat. Dialah Allah yang menjadi manusia. Jadi dia bukan malaikat, dia Allah yang menjadi manusia. Sehingga dia turut merasakan, sebagai imam besar, dia turut merasakan apa yang dirasakan oleh manusia. Dia sangat mengerti orang jahil. Dia sangat mengerti orang sesat, orang yang jauh dari, orang yang tidak tergembala. Hanya ketika ia dicobai, ketika ia menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung, ia tidak berbuat dosa. Itulah pribadi Yesus. Manusia Allah. Dialah Allah yang menjadi manusia. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ibrani 2 ayat 18. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan. Boleh baca ayat 17 mulai sampai 18. Itulah sebabnya. Ya. Maka dalam segala hal, ya, ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya. Ya. Supaya ia menjadi imam besar. Dia menjadi imam besar, menjadi sama dengan manusia dan menjadi imam besar. Terus. Yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Terus. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan. Ia sendiri telah menderita karena pencobaan. Terus. Maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Iya. Ia sendiri telah menderita karena pencobaan. Maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Jadi rumus untuk dapat menolong dan membenarkan orang lain adalah terlebih dahulu menderita karena pencobaan. Dengan demikianlah ia dapat merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Amin, saudaraku. Kalau kita tidak terlebih dahulu menjadi korban, tidak mungkin kita bisa menolong orang lain. Tidak mungkin kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Tidak mungkin kita mengerti orang jahil. Tidak mungkin kita mengerti orang yang sesat. Orang yang tidak mau berkorban, ia tidak pernah merasakan apa yang dirasakan penderitaan oleh orang lain. Ia tidak pernah merasakan penderitaan yang dialami oleh orang lain. Bagaimana mungkin orang yang semacam ini dapat menolong orang lain? Kalau melayani kalau melayani tetapi dalam keadaan tawar, ya bukan pelayan namanya. Melayani tapi dalam keadaan tawar hati, ya tidak bisa, ya bukan pelayan namanya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Dahulu kita merasa bahwa kalau sudah melayani disebut orang rohani. Lebih daripada itu, orang yang sudah melayani itu dia rela berkorban. Kenapa dia rela berkorban? Karena dia terlebih dahulu merasakan. Dia terlebih dahulu mengerti orang jahil. Dia terlebih dahulu mengerti orang sesat. Kalau hanya mengerti dirinya sendiri, mengerti orang baik saja, berarti belum layak untuk menjadi pengantara. Belum layak diutus untuk dipercayakan pelayanan pendamaian atau membawa berita pendamaian.
Puji Tuhan, saudaraku, saya dan kita semua kalau ingin menggemukkan diri bisa. Tetapi apa jadinya? Kita tidak perlu mengelola buli-buli emas berisi mana. Berita pendamaian lewat media cetak, majalah, berita pendamaian lewat media elektronik via internet secara tertulis maupun live streaming video internet, YouTube ataupun Facebook. Cukup memperhatikan diri sendiri, memperhatikan kandang penggembalaan ini, tapi risikonya nanti seperti apa yang dialami oleh Imam Eli. Pada akhirnya batang lehernya patah. Penghubung antara tubuh dengan kepala adalah leher, doa penyembahan. Dengan adanya leher ini kita dapat menundukkan kepala di kaki salibnya, sujud menyembah kepada Dia. Kalau hanya menggemukkan diri, hanya mengerti diri sendiri, tidak mengerti orang lain, sama dengan menggemukkan diri. Risikonya nanti batang lehernya patah. Tidak ada lagi persekutuan yang indah dengan Tuhan lewat doa penyembahan. Paham, saudaraku? Puji Tuhan. Tetapi kita, saudara sendiri melihat kita sedang berjuang untuk itu. Di dalam kekurangan kita belajar untuk memberi. Bukan karena kita memberi, bukan karena kelebihan yang kita punya. Kita memberi dari segala kekurangan yang kita punya. Karena kita telah ditetapkan untuk menjadi imam untuk selama-lamanya di hadapan Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Sekali lagi, rumus untuk dapat menolong dan membenarkan orang lain adalah terlebih dahulu menderita karena pencobaan. Dengan demikian ia dapat merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, mengerti orang jahil, mengerti orang yang sesat. Kalau tidak mau jadi korban, orang semacam ini tidak akan pernah mengerti orang lain. Sebaliknya, dia lebih suka memperhatikan dirinya dan mengorbankan orang lain. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Jangan lari dari tanggung jawab. Pikul. Jangan bebankan tanggung jawab yang dipercayakan oleh Tuhan kepada orang lain. Supaya kita dipercaya untuk membawa berita pendamaian ini dimanapun kita diutus oleh Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayat 16-17. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang Ia kasihani. Ia bukan perhatian Tuhan. Tuhan mengerti orang jahil, Tuhan mengerti orang sesat. Tuhan tidak memperhatikan malaikat. Mereka itu manusia. Malaikat itu adalah sifatnya roh. Darah Yesus tidak berlaku untuk malaikat. Darah Yesus hanya berlaku bagi manusia, tubuh dan darah. Manusia roh tidak membutuhkan darah. Malaikat tidak membutuhkan darah. Jadi bukan malaikat yang dikasihani. Melainkan tetapi keturunan Abraham. Iya, dia kasihani. Iya, dia mengerti orang yang sesat, dia mengerti orang jahil. Terus, itulah sebabnya maka dalam segala hal dia harus disamakan dengan saudara-saudaranya. Iya, dia harus sama dengan menjadi manusia. Yesus dialah Allah yang menjadi manusia untuk menjadi pengantara, untuk menjadi imam besar, untuk menjadi pendamaian dosa. Karena dengan demikianlah dia bisa merasakan, dia mengerti orang jahil, dia mengerti orang sesat. Dia, darah Yesus tercurah bukan untuk malaikat. Sebab roh tak membutuhkan darah.
Yang membutuhkan darah Yesus, yang membutuhkan korbannya Kristus adalah orang sesat, orang jahil, orang yang berdosa. Supaya merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang menderita, maka dia harus terlebih dahulu menderita. Kalau sudah ditetapkan, sekali lagi saya tandaskan, kalau sudah ditetapkan menjadi imam, dipercayakan pelayanan perdamaian, dipercayakan pelayanan berita perdamaian, harus terlebih dahulu menjadi korban. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Darah Yesus tidak berlaku bagi malaikat. Darah Yesus berlaku bagi hanya orang-orang berdosa. Maka betul dia sangat mengerti orang jahil. Dia sangat mengerti orang sesat. Dia tidak peduli dirinya. Dia harus menjadi korban dan persembahan untuk menebus dosa orang jahil, orang sesat, orang berdosa. Dia yang benar dijadikan dosa supaya kita menjadi benar di hadapan Allah. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayat 17 kembali baca. Itulah sebabnya, ya, maka dalam segala hal, ya, ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, ya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Ya. Puji Tuhan. Sebagai imam besar, titik dua, strip pertama, ia menaruh belas kasihan kepada kita, kepada manusia. Dia sangat mengerti orang jahil, dia sangat mengerti orang sesat. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Maka kalau tidak mau menjadi korban, ya tidak akan pernah merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, orang jahil, orang sesat. Strip yang kedua, ia setia kepada Allah untuk menjadi pengantara. Ia setia kepada Allah untuk menjadi pengantara. Ini harus kita perhatikan dengan sungguh-sungguh apabila telah ditetapkan untuk menjadi pengantara. Dua hal ini penting untuk diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Syarat untuk menjadi imam. Itulah syarat untuk menjadi imam. Lebih jauh, Ibrani pasal 7 ayat 24 sampai 25. Ibrani 7 ayat 24 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Ya. Tetapi karena ia tetap selama-lamanya, ya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Ia ditetapkan untuk menjadi pengantara untuk selama-lamanya. Maka imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Terus. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan, ya, dengan sempurna. Maka dia dapat menyelamatkan dengan sempurna. Terus. Semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Iya. Terus, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara. Iya, mereka. Dia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara untuk selama-lamanya. Terus, sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan. Iya, sampai ayat 25. Yesus Kristus ditetapkan sebagai imam besar untuk selama-lamanya. Maka imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Berarti pengorbanannya tidak dapat diwakilkan oleh siapapun. Sebab dia seorang imam besar, istri pertama yang saleh. Apa sebabnya pengorbanannya tidak dapat diwakilkan oleh siapapun? Sebab dia seorang imam besar, titik dua, istri pertama yang saleh, berarti jujur, tampil apa adanya, koma, tanpa salah, berarti tidak ada tindakan atau perbuatan-perbuatan yang sifatnya menyakiti hati Tuhan. Kemudian tanpa noda, berarti tidak dipengaruhi oleh dosa, tidak dapat dipengaruhi oleh hal-hal yang tak suci,
Kemudian yang terpisah dari orang-orang, sama dengan terpisah dari orang-orang berdosa. Puji Tuhan. Jadi wajar saja korbannya tidak dapat diwakilkan oleh siapapun. Amin, saudaraku. Strip yang kedua, sebagai imam besar yang lebih tinggi dari tingkat-tingkat surga. Puji Tuhan. Lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga. Ibrani 4 ayat 19. Ibrani 4 ayat 14 maksud saya. Demikianlah firman Tuhan. Iya. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung. Ya, kita mempunyai imam besar agung terus. Yang telah melintasi semua langit. Telah melintasi semua langit. Tadi lebih tinggi dari tingkat-tingkat surga. Yang telah melintasi semua langit terus. Yaitu Yesus anak Allah. Ya. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Puji Tuhan. Yesus Kristus dia imam besar agung. Ia telah melintasi semua langit. Berarti betul-betul dia lebih tinggi dari tingkat-tingkat surga. Langit itu sama dengan langit, sama dengan cakrawala, sama dengan tahta Allah. Ya, lebih tinggi dari tingkat-tingkat surga. Puji Tuhan. Saudaraku, dalam satu kesempatan dalam ibadah hari Minggu, saya pernah menyatakan bahwa seindah-indahnya surga, semewah-mewahnya kerajaan surga, tidak ada artinya kalau suatu tahta tidak ada di dalamnya. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Jadi lebih tinggi dari tingkat-tingkat surga, karena dialah, karena dia telah melintasi semua langit. Puji Tuhan. Ini berbicara soal kebenaran yang sejati. Tidak ada lagi kebenaran yang sejati terletak pada salib. Di luar salib tidak ada lagi kebenaran. Jadi betul, lebih tinggi dari tingkat-tingkat surga, sebab dia telah melintasi semua langit. Ini berbicara tentang kebenaran yang sejati. Di luar salib tidak ada lagi kebenaran. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ibrani 9 ayat 11-12 lebih diteguhkan, supaya lebih diteguhkan lagi. Kita perhatikan Ibrani pasal yang ke-9 ayat 11. Boleh dibaca sampai 12. Kristus adalah pengantara dari perjanjian yang baru. Iya, menjadi pengantara. Berarti dia imam besar yang telah memperdamaikan dosa, telah mempersembahkan persembahan sebagai korban kepada Tuhan. Terus, tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar. Iya. Untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Iya, hal yang baik yang akan datang. Terus, ia telah melintasi kemah yang lebih besar. Dia telah melintasi kemah yang lebih besar. Yang lebih sempurna berarti bukan kemah yang buatan tangan manusia. Terus, yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Iya. Artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Iya. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna. Ia telah menyerahkan dirinya di atas kayu salib sebagai korban dan persembahan untuk menebus dosa manusia. Betul-betul dia telah melintasi tingkat, dia lebih tinggi dari tingkat-tingkat surga dan telah melintasi tingkat-tingkat langit. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kita bersyukur sekarang kita mempunyai imam besar agung yang lebih tinggi dari tingkat-tingkat surga, yang telah melintasi segala langit. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna. Dialah
tubuhnya sendiri yang dia serahkan sebagai korban dan persembahan di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Maka di muka tadi saya sudah katakan bahwa kebenaran yang sejati terletak pada salib. Di luar salib tidak ada lagi kebenaran. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Kita boleh lihat dulu ayat Ibrani 10 ayat 20, pembacaan ayat 10, ayat 19 mulai. Ketekunan. Ya. Jadi saudara-saudara, ya, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian, ya, dapat masuk ke dalam tempat kudus. Yesus yang disalibkan, karena ia telah mempersembahkan dirinya sebagai korban untuk menebus dosa manusia, lalu darahnya tercurah. Ayat 20. Karena ia telah membuka jalan yang baru, ya, dan yang hidup bagi kita. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar, yang lebih sempurna, yang bukan buatan tangan manusia, terus melalui tabir, tabir dirinya sendiri. Puji Tuhan. Itulah tabir, itulah pribadi Yesus Kristus yang telah mengalami perobekan atau penyaliban terhadap daging dengan sempurna. Inilah kebenaran yang sejati itu. Lebih tinggi dari tingkat-tingkat surga. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kita, dasar kita melayani adalah bukan karena kemampuan daging, bukan karena kepintaran, tetapi karena kita dengar-dengaran. Ini kebenaran yang sejati. Inilah yang disebut tingkat-tingkat surga. Inilah, itu sebabnya dia disebut lebih tinggi dari tingkat-tingkat surga. Amin, saudaraku. Banyak kebenaran. Ada kebenaran diri sendiri, ada kebenaran hukum Taurat, hukum rimba. Tapi kebenaran yang dari dia lebih tinggi dari tingkat-tingkat surga dan yang lebih sempurna, bukan buatan tangan manusia, bukan kebenaran diri sendiri. Kita melayani bukan karena kebenaran diri sendiri, bukan karena kemampuan daging, tapi dasar kita melayani karena dengar-dengaran. Ini yang benar. Puji Tuhan. Ini harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Tidak mungkin kita bisa memenangkan jiwa orang lain kalau kita tidak terlebih dahulu menjadi korban. Kalau hanya menggemukkan diri, nanti batang leher patah. Paham, saudaraku? Makanya tidak ada penyembahan patah batang leher. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Amin. Ya. Itu yang dimaksud yang lebih tinggi dari tingkat-tingkat surga. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ibrani 12 ayat 24. Baca. Demikianlah firman Tuhan. Boleh baca ayat 22? Boleh baca ayat 20 mulai. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini. Ya. Bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung, ya, ia harus dilempari dengan batu. Ini pelayanan yang tidak sempurna, imamat Lewi. Binatang datang ke gunung itu dilempari. Kejahatan dibalas dengan kejahatan. Tidak diberi kesempatan untuk berubah. Ini imamat Lewi. Tapi puji Tuhan, kita sekarang mempunyai imam besar agung, Yesus Kristus. Dia sangat mengerti kelemahan kita. Dia mengerti kita. Kalau imamat Lewi atau pelayanan di bawah hukum Taurat, kalau binatang mendekat, gunung itu dilempari dengan batu.
tidak mendapat kesempatan untuk bertobat, apalagi disempurnakan. Tetap ditulis. Terus ayat 21. Dan sangat mengerikan pemandangan itu. Iya. Sehingga Musa berkata, aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. Kalau kita melayani menurut imamat Lewi, itu sangat menakutkan sekali. Sangat menakutkan sekali. Dan kita tentu gemeter. Tidak ada jaminan untuk memperoleh penebusan dosa. Ibadah yang seperti ini mengkhawatirkan. Amin, saudaraku. Tapi puji Tuhan, sekarang kita mempunyai seorang imam besar agung. Dia sangat mengerti kelemahan kita. Kalau kita sudah mendapat kemurahan, dia kita dipanggil dari dosa, maka kita harus berpandangan dengan panggilan, menghargai kemurahan. Kita sudah dipanggil oleh karena darah Yesus, maka kita juga harus berpandangan dengan panggilan itu, menghargai korban Kristus. Maka kalau kita dipercaya selanjutnya dipilih untuk melayani dia, saudaraku, maka hargai kemurahan Tuhan. Orang yang sudah merasakan kemurahan harus menghargai kemurahan. Yang sudah merasakan pengorbanan Kristus, ya harus berkorban. Tidak boleh egois. Siapa yang sudah merasakan kemurahan Tuhan di sini? Coba tinggi-tinggi. Hiduplah dengan murah hati. Kalau engkau sudah merasakan kemurahan Tuhan, jangan hanya mengerti diri sendiri saja, merasa sudah paling berkorban, paling berajasa, sudah paling terhina atau paling menderita. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Sekarang ayat keberapa? 22. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion. Iya, terus. Ke kota Allah yang hidup. Iya. Yerusalem surgawi. Iya. Dan kepada beribu-ribu malaikat. Iya. Suatu kumpulan yang meriah. Iya, terus. Dan kepada jemaat anak-anak sulung. Iya. Yang namanya terdaftar di surga. Terus. Dan kepada Allah yang menghakimi semua orang. Dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Terus. Dan kepada Yesus. Iya. Pengantara perjanjian. Dialah imam besar untuk selama-lamanya. Menurut peraturan Melkisedek, terus. Dan kepada darah pemercikan, iya, yang berbicara lebih kuat daripada darah Abel. Puji Tuhan. Haleluya. Darah Yesus. Sebagai imam besar, dia telah mempersembahkan korban di atas kayu salib. Dan darah Yesus lebih kuat daripada darah Abel. Puji Tuhan, lebih kuat daripada darah Habil. Amin, saudaraku. Jadi betul, Yesus sebagai imam besar lebih tinggi dari tingkat-tingkat surga. Amin, saudaraku. Dia telah melintasi kemah yang bukan buatan tangan manusia, tetapi dirinya sendiri dia persembahkan di atas kayu salib. Lebih besar dan lebih sempurna. Darah Yesus lebih kuat daripada darah Habil. Darah Habil itu kuat juga. Darah begitu dia dibunuh, darahnya tercurah ke tanah, dan dari tanah darah itu bisa bersuara. Tetapi sekalipun demikian, darah Yesus lebih kuat daripada darah Habil. Darah orang saleh, tanpa dosa, tanpa salah, tanpa noda, terpisah dari orang-orang berdosa. Jelas darahnya lebih kuat dari darah Habil. Amin, saudaraku. Sekali lagi saya katakan, lebih tinggi dari tingkat-tingkat surga. Puji Tuhan. Kita bersyukur sekarang kita mempunyai imam besar agung. Darahnya lebih hebat, lebih kuat daripada darah Habil.
darah Habil hanya untuk menolong dirinya sendiri dan menyatakan kebenaran untuk menolong dirinya sendiri. Tetapi darah Yesus lebih kuat dari darah Habil. Darah Yesus untuk penebusan bagi manusia yang berdosa. Semua dosa, bagi darah Yesus berlaku untuk semua dosa manusia, bukan untuk pribadinya saja. Inilah bukti bahwa kita sekarang berada di atas gunung Sion. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Kalau masih memperhatikan dirinya sendiri, tidak mengerti orang jahil, tidak mengerti orang sesat, tidak mengerti orang berdosa, itu tanda bahwa dia beribadah di atas gunung Sinai atau beribadah menurut di bawah hukum Taurat. Mengerikan kalau seorang imam melayani seperti ini. Menakutkan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Ulangi dulu baca ayat 22. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ya, ke kota Allah yang hidup, ya, Yerusalem surgawi, ya, dan kepada beribu-ribu malaikat, ya, suatu kumpulan yang meriah. Persamaan dari Bukit Sion, berada di Bukit Sion, antara lain strip pertama, ayat 22 ulangi. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ya, ke kota Allah yang hidup, ya, hidup, Yerusalem surgawi, ya, dan kepada beribu-ribu malaikat, ya, suatu kumpulan yang meriah, ya, kepada beribu-ribu malaikat suatu kumpulan yang meriah. Terus, dan kepada jemaat anak-anak sulung, strip yang kedua, kepada jemaat anak-anak sulung, terus, yang namanya terdaftar di surga. Berarti namanya terdaftar di surga. Strip yang kedua, ketiga, dan kepada Allah, kepada Allah yang menghakimi semua orang benar. Kemudian strip yang keempat, semua orang, terus, dan kepada roh-roh orang-orang benar, kepada menjadi sempurna. Kita berada di Gunung Sion berarti datang kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Strip yang kelima, dan kepada Yesus, datang kepada Yesus, pengantara perjanjian, dialah pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan. Kemudian datang kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Inilah persamaannya berada di Gunung Sion. Dapat dipahami saudaraku? Kita patut bersyukur. Sekarang kita mempunyai Imam Besar Agung yang memberi jaminan karena darahnya lebih kuat daripada darah Habil. Puji Tuhan. Kalau melayani hanya soal perkara lahiriah, berarti sama dengan berada melayani berada di bawah pelayanan menurut hukum Taurat Imamat Lewi. Nah, ini mengerikan. Tapi pelayanan yang Tuhan mau adalah terlebih dahulu menjadi korban, menjadi pengantara antara antara Allah dengan manusia adalah salib, terlebih dahulu korban. Puji Tuhan. Kalau tidak mau menjadi korban, jangan katakan saya mengerti orang lain. Jangankan orang lain, mengerti pekerjaan Tuhan pun engkau tidak mengerti. Paham saudaraku? Puji Tuhan. Ayo, kita patut bersyukur kepada Tuhan, Dia Imam Besar Agung yang telah melayani, berdoa dan memperdamaikan dosa kita. Dan pelayanan ini sampai dibawa kepada tahta Allah, Gunung Sion. Hari Minggu kemarin kita sudah melihat Tuhan menuntun kita sampai tepat berada di tahta Allah. Maka pelayanan itu harus mengarah kepada Kristus sebagai kepala. Tak boleh melayani karena dasarnya kemampuan daging,
karena kepentingan pribadi. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.